Halo semuanya, kembali lagi di channel Studio Classic. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi video tutorial lagi menggunakan Adobe Flash. Tema kali ini kita akan membuat tombol link URL atau bisa digunakan menjadikan aplikasi ya. Oke, kita langsung mulai saja video tutorialnya. Pertama, di layar 1 di bagian bawah sini teman-teman bisa ganti dulu seperti ini ya. Kita buat tombol tombol ya, tombol. Oke, file kita gunakan gambar aja. File kita pilih import library. Nah, kita gunakan di sini Facebook, oke, Instagram, TikTok, udah itu apa lagi ya? Oke, web sama YouTube. Oke, cukup ini. Lalu klik open. Oke, maka akan tampil di halaman library-nya. Oke, seperti ini. Nah, lalu di bagian gambar ini, supaya dia terlihat lebih HD ya gambarnya, itu klik aja dua kali seperti ini. Allow smooth ini diklik aja. Oke, setiap gambarnya sama. Oke. Jika sudah gambar di halaman library ini diselek seperti ini, tekan shift, diklik aja. Nah, lalu diklik, kita drag ke stage-nya di sini. Nah, lalu kita pisah-pisah seperti ini. Ini tampilan halamannya bisa diperkecil aja. Oke, misalkan di sini ya. Oke, kita klik, kita select semuanya, lalu kita gunakan align. Lalu kita rata tengah, lalu yang pilih yang ini. Oke, lalu kita perkecil aja gambarnya. Kita gunakan transform tool. Oke, lalu kita geser, taruh di tengah sini. Oke. Mungkin cukup ya seperti ini. Oke, lalu setiap tombol ini mungkin kita tambahkan animasi sedikit ya. Jadi kita buat 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 layer yang kita tambah. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, seperti ini. Bagian tombol ini kita taruh di paling atas saja. Nah, ini kita copy aja ya. Tekan Ctrl C, lalu di layar 2 tekan Ctrl Shift V. Oke. Lakukan yang sama dengan icon yang lainnya. Oke, kita copy-copy aja. Oke. Nah, di tombol, layar tombol di sini kita tarik aja sampai ya mungkin di 70 frame 70 ya. Jika sudah setiap tombol di layar tombol frame 70 itu klik kanan, kita convert simbol aja. Kita gunakan button di sini ya, nggak apa-apa. Teman-teman juga bisa ganti namanya mungkin sesuai dengan ikonnya. Oke, di sini kita langsung aja ya. Oke, setiap tombolnya kita kasih movie click button. Oke, jadi seperti ini di bagian library-nya. Oke, jika sudah kita buat animasinya sedikit. Oke, kita buat animasi yang pertama di sini. Kita klik aja ya, mungkin di bagian sini. Oke, kita insert frame aja. Oke, create motion twin, lalu klik kanan lagi all. Oke, mungkin kita tarik dari bawah ke atas aja seperti ini. Oke, mungkin ini kita bisa percepat aja ya animasinya. Oke, kita geser lagi, kita tambah frame. Oke, mungkin seperti ini. Nah, lalu di bagian layar 3 ini kita tarik aja sampai sini. Kita insert frame aja ya. Oops. F5. Dan ini juga sama. Kita atur dulu framenya.
Oke, mungkin sampai sini. Lalu kita kasih motion twin keseluruhan ya. Oke, mungkin cukup. Nah, lalu di sini kita insert keyframe. Oke, lalu di sini kita tarik dulu di bawah. Oke, lalu di bagian sini kita tarik paling atas. Kita turunin sedikit. Oke, ini juga sama. Kita tarik. Ups. Kita tarik di bawah ya. Di sini. Lalu kita tarik lagi, kita turunin lagi. Oke, ini kita geser lagi ya. Ups, ini yang mana ya? Oh, yang ini. Kita tarik di sini. Kita geser lagi. Oke, kita taruh di sini. Oke, ini juga sama. Oke, kita taruh di sini. Satu. Di sini satu, di sini satu. Oke, jadi animasinya seperti ini nanti. Oke, kita tambahkan ya, mungkin sedikit di sini kita gunakan alpha. Oke, lalu di sini kita klik alphanya kita jadikan 100. Oke, di sini juga sama, kita tambahkan alpha. Oke, kita naikkan lagi 100. Di sini juga sama ya. Oke, kita naikkan lagi. Gambar ini juga sama. Oops, sorry. Yang ini kita taruh di sini. Alpha, oke, yang ini terakhir. Oke, lalu di bagian layar tombol itu kita hapus saja framenya seperti ini ya. Oke, teman-teman bisa jalankan tekan Ctrl Enter seperti ini. Nah, ini FPS-nya kita kasih aja 29,97. Oke. Nah, lalu kita tambah layar lagi satu. Kita taruh di paling terakhir di frame di sini. Kita klik kanan, kita insert keyframe, lalu kita kasih action stop. Oke. Nah, jika sudah, kita akan buat setiap tombolnya ini nama. Instagram misalkan kita singkat aja ya, IG, YouTube. Oke, seperti ini. Lalu kita tambahkan action buttonnya. Oke, kita buat terlebih dahulu IG add. Most event. Oops, ini ketinggalan ya. C-nya. Oke, jika sudah seperti ini, kita tambahkan perintah seperti ini ya di bawah sini. Kita buat navigate to URL. URL-nya kita pilih yang request saja di sini. Oke. Jika sudah kita buka kurung, kita kutip dua, kita tutup kurung, titik koma. Oke, di sini. Nah, nanti teman-teman sediakan sendiri ya link yang ingin digunakan. Oke, misalkan ini kita copy dulu. Berarti ada 5 tombol. Oke, di sini yang kedua apa ya tadi? YouTube. Kita buat lagi YouTube.
Oke, di sini sudah semua. Nah, lalu kita di sini masukkan linknya. Oke, ini kita copy aja ya. Oke, pertama itu ada YouTube. YouTube tadi di sini. Oke, lalu di sini Instagram. Kita paste aja di sini. Ada web juga. Kita taruh di sini. Oke, sudah selesai semua ya. Nah, jadi ini codingannya, scriptnya yang di sini. Teman-teman bisa CTRL enter seperti ini. Oke, di sini ada yang error. Bagian yang error yang mana ya? Bisa diperhatikan ya di sini. Navigate to URL new. Oke, di sini kita kurung ya satu, kita tambah lagi. Oke, bisa tekan CTRL enter. Nah, seperti ini. Oke, nah di sini teman-teman bisa klik, kita panjangkan insert frame aja di sini. Jadi hasilnya seperti ini ya. Oke, nah ini bisa diklik. Nah, tapi untuk melihatnya itu bisa langsung di Adobe Flash-nya atau masuk ke file SWF-nya. Oke, mungkin teman-teman bisa coba tutorial ini. Oke, kita akan bahas lagi video tutorial selanjutnya.